ini balai desa ya teman-teman. Balai desa Telogokutes. Warung Puncak. Nah, ini udah sampai di atas nih teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di kawasan Taman Bagelen ya teman-teman, yang ada di Bagelen. Nah, pada video kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan dan blusukan di salah satu desa di Kecamatan Bagelen, yaitu Desa Telogokutes teman-teman. Nah, Desa Telogokutes itu ada di dekatnya Sumorejo ya, Desa Sumorejo. Jadi masuknya nanti lewat Desa Krendetan. Oke, kita langsung saja menuju ke Desa Telogokutes. Cuaca hari ini agak mendung gitu teman-teman, jadi mudah-mudahan nggak gelap ya hasil videonya. Sampai di Pasar Krendetan. Udah sepi ya, jam 10-an ini. Nah, nanti di pertigaan depan itu kita belok ke kiri teman-teman. Nah, ini belok ke kiri, masuk ke Desa Krendetan. Ini jalannya udah bagus banget nih, sampai atas nih, sampai Sumorejo SMP Negeri 17 Purworejo. Luas banget ya, tuh lapangannya di dalam luas banget. Ini balai desa Krendetan. Oke, kita menyusuri jalan ini sampai nanti sampai di Tugu Sumorejo itu teman-teman. Perempatan ya itu kalau nggak salah ya, perempatan tapi kecil gitu. Ini udah mulus banget. Wah, mendung. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di wilayah Desa Sumorejo, teman-teman. Ini ada gapuranya di sini kayaknya. Nah, itu di depan itu. Pegapura batasnya tadi. Nah, ini pertigaan ya ini ya, perempatan ding. Kita ambil yang ke arah kanan teman-teman, menuju ke Desa Telogokutes. Nah, ini jalannya juga udah aspal sih, cuman ada lubang-lubang sedikit-sedikit. Apa ini? SD Negeri Sumorejo. Nah, kita sebentar lagi masuk di Desa Telogokutes teman-teman. Ini kayaknya batasnya itu persawahan ini deh.
Jadi setelah kita masuk di pohon-pohon itu, kita masuk di desa Trogokutes. Nah, ini kayaknya udah masuk nih. Assalamualaikum. Oh, ini teman-teman. Nah, ini gapuranya nih. Saya kalau nggak salah pernah dari arah sana deh, datang dari arah sana. Pas kemana ya dulu ya, lupa. Oke, kita sudah masuk di desa Trogokutes. Kita akan menelusuri jalanan ini ya teman-teman, jalanan utama ini. Nah, ini ada gapura atau tugu ya, tugu Trogokutes. Itu yang ke arah sana juga ada tuh, nanti kita ke sana juga. Ini ada pemakaman umum nih di sebelah kiri ini. Suasananya asri banget. Nah, ini balai desa ya teman-teman. Balai desa Trogokutes. Ini ada Masjid Darussalam. Kita akan coba naik terus ya. Mudah-mudahan nggak naik sih. Nggak ada tanjakan. Nah, desa Trogokutes itu ada sisi yang berbatasan dengan DIY, teman-teman. Yang paling ujung itu berbatasan dengan DIY. Ada taman-tamannya gini, Taman Toga. Nah, ini ada pertigaan nih. Kita akan coba yang mana teman-teman? Kita yang kesini aja ya. Saya juga nggak begitu hafal sih jalan-jalan di sini. Dan apa namanya? Ini asri banget. Kayaknya ini yang menuju itu enggak ya, Benteng Pendem atau mana ya? Kutes. Ini naik nih. Yang menuju Benteng Pendem itu mana ya? Ini apa ya? Kutesan nih, Dusun Kutesan nih. Wah, naik terus. Nah, kita naik terus ya, teman-teman. Di desa Trogokutes itu ada nama dusun yang namanya Kutesan, terus ada nama dusun yang namanya Trogo. Jadi kayak digabungin gitu ya, Trogo Kutes. Kalau yang pemukiman yang banyak pemukimannya itu yang di bawah tadi ya. Nah, ini kalau naik-naik sini, ini menuju ke desa dusun, menuju ke dusun Trogo, teman-teman. Nah, ini ngelewatin kayak jurang-jurang begitu ya, tebing-tebing. Dan tanamannya rimbun banget, tanaman jati, terus apa ya, tanaman-tanaman kayu gitu. Itu ada ngadun tuh.
ternak ayam, pedaging. Nah ini tebing-tebingnya, asri banget. Ini kayak mirip menuju ke Somongari ini jalannya. Kelok-kelok gini. Wah ini talutnya bekas longsor nih. Ini udah ditalut. Rumahnya itu jaraknya jauh-jauh, terus kayak turun, ada yang turun, terus ada yang naik gitu, cabang-cabang gitu. Wah, tanjakannya. Nah, ini ada perempatan deh ini ya, perempatan. Kita coba yang ke sini, teman-teman. Kalau ke sana ke arah sebaliknya itu kalau tidak salah itu ke arah Benteng Pendem. Kalau Benteng Pendem sih ini udah bukan di Desa Telogokotes ya. Nah, ini udah masuk di Dusun Telogon nih, teman-teman. Seperti ini suasana di Desa Telogokotes. Asri banget. Kita akan jalan terus saja ya, teman-teman. Ini kayak ngelewatin ini ya, perbukitan yang di papras-papras gitu ya. Ada yang ke sana juga. Oke, kita di Dusun Trogo, teman-teman. Oh, asri banget. Jalannya berkelok-kelok. Dan bersih, teman-teman. Nah, ini udah naik-naik terus nih. Kebanyakan tanaman jati ya, teman-teman. Wah, ini kalau pas musim kemarau ini kayaknya bagus ini kalau lewat sini. Jadi kayak daun-daunnya itu pada rontok gitu ya. Mungkin ini udah masuk di perbatasan desa lain ya. Warung Puncak. Nah, ini udah sampai di atas nih, teman-teman. Wih, bagus, asri. Ada bekas-bekas longsor gitu ya. Kita maju sedikit lagi. Wah, ini rumah siapa ini di sini? Wah, ada rumah-rumah banyak di bawah tadi. Oke, teman-teman. Ini kayaknya udah hampir di perbatasan deh. Apa ini mungkin ya batasnya ya? Bu, ini. Oke, teman-teman. Ini perjalanan turun ya. Kita akan turun pelan-pelan sambil menikmati suasana alam yang asri banget nih di Desa Telogokotes ini, teman-teman. Banyak banget tanaman-tanamannya.
tinggi-tinggi banget. Mana ya tadi ya? Oh, di bawah sini loh. Nah, itu tuh banyak rumah-rumah tuh di situ. Oh, turunnya lewat sini. Dusun Trogo. Rindang banget. Terus jalannya itu bagus teman-teman, di pinggirnya itu ada selokannya gitu. Tuh, ada selokannya. Jadi aspalnya awet. Monggo. Wah, ini tanahnya habis diambil nih. Dikepras. Oh, nih banyak anu. Pohon jati di sini. Wih, tikungannya bagus banget nih. Menikung. Inilah desa Trogo Kutes, teman-teman. Kecamatan Bagelen. Nah, ini kita sudah ngelewatin balai desa. Oke teman-teman, untuk belusukan kali ini di desa Trogo Kutes, kecamatan Bagelen, saya closing sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Oh ya, kepada teman-teman yang sudah klik dan nonton video ini, saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kelancaran rezeki serta kesehatan. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.